Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serdai Disuyanto, Babinsa Koramil 02 Samalanga, Kodim 0111 Biren. Di sela-sela waktu dinas saya memanfaatkan lahan kosong yang ada di belakang rumah saya untuk beternak ayam Arab ataupun ayam betelor. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara budidaya ataupun beternak ayam Arab yang di kandang saya ini. Pertama, dulu saya beli bibit 1 ekor seharga Rp6.500. Dengan itu saya besarkan selama 6 bulan ataupun 5 bulan setengah, dan di situ mulai produksi ataupun menghasilkan telur. Dan untuk pakan sendiri, di saat sudah berproduksi ataupun bertelur, 1 hari 1 on. Dalam catatan, pagi 1/2 on, sore 1/2 on. Apabila kebanyakan, dia berakibat jelek karena terlalu gemuk ayamnya, tidak menghasilkan telur. Maka dari itu harus kita taruh 1/2 on pagi, 1/2 on sore, biar menghasilkan telurnya maksimal. Dan harga telur sendiri saya jual ke warung kopi ataupun ke toko-toko dengan harga Rp2.500 per butir. Dan obat yang kita berikan untuk penambahan di air minum yaitu ekstimulan. Untuk pemberiannya 2 hari sekali kita campurkan dengan air minumnya. Seperti ini cara pemberiannya. Sekedar aja, yang penting kita berikan. Dan ini fungsinya untuk merangsang pembuahan telur, biar dengan menghasilkan yang maksimal. Dan setiap hari alhamdulillah produksi telur ayam saya ini mencapai 80 ataupun 85%. Dengan hitungan 1 hari 1 ekor menghabiskan umpan 1 on dengan harga Rp700 per onnya. Dan saya memelihara ayam ini sejumlah 60 ekor. Dalam 1 hari ayam saya bisa memproduksi telur dalam jumlah 45 sampai 50 butir. Dengan hitungan ayam 60 ekor bisa menghasilkan 45 sampai 50 butir, ini berarti bisa memproduksi telur sampai mencapai 85%. Demikian penjelasan saya. Semoga rekan-rekan pembisa yang lain bisa mengikuti ataupun terinspirasi dengan cara saya untuk mencari tambahan ekonomi ini. Sekian, Assalamualaikum, Sanggamara.